Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga guys. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah raket ya. Raket ini apa? SLR. SLR Player 77. Oke, sebelumnya saya akan memberikan keistimewaan dari raket ini, yaitu ini. Nah. Jadi, antara stick sama handle-nya ini sudah tidak ada sambungannya. Langsung ini ya. Tuh. Ini keistimewaan dari konstruksi raket SLR ini. Oke? Okay? Yeah. Kita lihat speknya. Handle-nya ternyata masih G4 cukup besar. Ya. Cukup besar. Dengan berat raket 89 gram. Ya, ini 89 gram. Ya. Dengan kalau di sini tercatat 84 plus 2, 86 gram. Setelah ditimbang 89 gram. Oke. Okay. Kita lihat apa ya, balan poinnya. Ya. Dan sebelumnya ini terbuat dari high modulus grafit. Ya. High modulus grafit. Ini berarti grafit murni ya. Grafit murni. Biasanya kalau grafit murni tingkat kelenturan free-nya kurang. Maka di sini LPS-nya berapa? 28 LPS. Ya, ini. Nih. 28 LPS. Oke, kita lihat balance point-nya ya. Yang terpenting ini balance point-nya. Ya. Balance point-nya dengan raket berat 89 gram. Berapa balance point-nya? Kalau di sini tercatat 290. Ya, di sini ya. Ya, ternyata 305. Ya. 305. Ya, ini termasuk HDV ya. 305. Terus ini tercatat 290. Milimeter, ternyata 305 mm, jadi ya HDV dengan 89 gram. Wah, ini untuk apa ngolah kayak gini. Untungnya ya ini handle-nya besar ya, jadi tidak begitu terasa untuk ayunan ya, tapi dia HDV ya. Kita lihat fleksibilitasnya, dia termasuk flex. Ya, ini termasuk flag ya. Kita lihat kalau SLR biasanya ada sesuatu saat torsionnya ya. Kita lihat. Iya, torsionnya agak mudah ya, tapi tidak begitu mudah dengan seri yang di bawahnya. Ini agak mudah ya. Tuh. Karena ini pakai langsungan ya. Ini torsionnya. Nah, ini yang jadi kelemahan dari SLR adalah torsion ini ya. Jadi pentalan di sininya, akurasinya sulit untuk dikendalikan. Oke, okay. Okay. Ini pun uji torsen ini pun untuk menguji bagian nanti senar ya, terhadap pentalan senarnya. Oke, okay. Kita itu fleksibel torsen. Oke, okay, itu kita lihat uji putarnya. Ternyata dengan konstruksi yang apik seperti ini ya, catnya bagus, ininya bagus, ternyata untuk uji putarnya masih geol ya. Nilai 1-5 itu ya 3,8an, tidak sampai 4. Tuh, geolnya terasa banget. Oke, ini SLR Player 77. Oke, kita ke sini. Ini isometrik. Dia menyebutnya maksimal power karena ini beratnya 89 HDV. Pantas saja dia menyebutnya max power, maksimal power. Oke, dengan 76 volt ya. Ini saya merekomendasikan kalau menggunakan raket ini menggunakan senar-senar yang kecil. Kenapa dia rekomendasi maksimal
adalah 28 lbs. Kia Maxxima kecil, Kizuna yang 0,63 atau di bawahnya lagi, atau Yonex Aerosonic yang 0,63 atau Ultimate yang 0,63, seperti itu. Jadi nanti apa ya, kekurangan dari krim ini akan terselesaikan oleh senar itu ya. Ini primnya, karena biasanya kelemahan dari SLR ada prim sama uji sininya, tingkat akurasinya kurang bagus ya. Oke, pakai senar yang kecil nanti akan kita mendapatkan kelebihannya di situ. Oke, itu ada yang kurang, saya kira itu saja ya. Ini raket SLR dengan keistimewaan ininya tanpa sambungan langsung ya. Oke, itu saja kelebihan dan kelemahan SLR. Ini bisa menjadi pilihan bagi kawan-kawan semua, raket di bawah 300, mungkin rank-nya ada yang 250, 270 dan sebagainya ya. Ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.